Aceh Utara adalah ikon Aceh. Oleh karena itu, kedua daerah ini diharapkan dapat saling bahu-membahu dan bersinergi membawa kemajuan demi mewujudkan Aceh hebat. Terlebih lagi, kedua daerah ini akan mengelola Blok B. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya usai menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian dan berita acara serah terima atau BAST aset pemekaran dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada pemerintah Kota Lok Smawe di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Selasa, 5 Januari 2021. Sementara itu terkait penandatanganan BAST, Gubernur menyampaikan beberapa pesan kepada Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Lok Smawe, yaitu Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lok Smawe segera menindaklanjuti perjanjian dan BAST yang telah ditandatangani dengan melakukan percepatan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lok Smawe diimbau untuk selalu berkoordinasi secara intens dalam masa transisi pengalihan aset ini dengan harapan aktivitas pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat dipindahkan ke lokasi ibu kota pemerintahan yang baru secara bertahap, efektif, dan efisien. Sementara itu terkait aset pemekaran yang masih tersisa, Gubernur mengimbau agar Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lok Smawe segera melakukan kesepakatan pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam sambutannya, secara lugas, Gubernur juga memastikan bahwa pemerintah Aceh akan terus mendukung Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lok Smawe. Untuk itu, Nova mengimbau agar kedua pemerintah daerah tersebut dapat menyampaikan apa saja kendala yang dihadapi selama proses peralihan, sehingga setiap masalah dapat segera ditemukan solusi dan diselesaikan. Gubernur atas nama pemerintah Aceh dan atas nama seluruh rakyat Aceh menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Lok Smawe beserta jajarannya yang telah mengikuti dari proses awal sampai dengan disepakatinya pengalihan aset ini.